Siang, jumpa lagi ya di YouTube channel Sian Pembeli ya guys ya. Siang hari ini kita bikin sambal goreng ide jualan atau menjadi ide jualan. Kalau kalian mau bikin untuk ide jualan pun boleh ya guys ya. Ialah sambal goreng daging ayam ya guys ya. Sangat gampang dan sangat mudah dan pastinya sangat-sangat enak ya guys ya. Nah guys, sekarang tunjukkan bahan-bahannya. Ini mula-mulanya ada daging ayam, saya beli memang sudah halus macam ini. Terutama ada cili padi karena kita bikin sambal yang pedas ya guys ya. Dan ini ada daun salam, daun limau ya guys ya. Bawang putih, bawang merah, saya menggunakan bawang merahnya banyak karena kan kita bikin sambal goreng itu pakai bawang merah lebih banyak ya guys ya. Lebih enak ya. Dan kita ada daun sup. Tuh. Daun sup dan daun bawang lah. Nah guys, ini kita goreng dulu. Selepas kita goreng sudah layu ya, kita baru angkat dan baru kita goreng yang ini atau goreng dagingnya lah. Nah guys, macam mana cara membuatnya? Jom ikut saya ya guys ya, lihat sampai habis ya guys. Ini ya caranya ya guys ya, kita goreng dulu. Nah, kita goreng sampai dia layu ya guys ya. Kita ambil wanginya guys. Wanginya kan guys, kita goreng ya sampai dia layu ya guys ya. Tangkap ya guys. Masukkan bawang merah, bawang putih. Kita goreng sampai dia layu juga ya guys ya, sampai dia cekulit-cekulit ya guys ya, cekulit-cekulit ya guys ya. Jadi kita masukkan daging ayamnya guys, karena kita makan daging ayam pun agak kering-kering sedikit nanti ya guys ya. Cilinya agak lambat ya guys ya, kita masukin ya sampai dia pecah, betul-betul pecah minyak ya, sampai dia agak terkolek ya guys ya. Dan kita masukkan garamnya. Nah, sampai dia betul-betul macam ini lah. Inilah sambal goreng daging ayam kita ya guys. Kita tunggu ya guys ya. Kita masukkan garamnya ya guys ya. Dan juga ajinomoto-nya guys. Gula sedikit guys. Lalu kita gaul. Kita sampai bikin dia kekeringan ya. Agak cepet-cepet ya guys ya. Serbuk lada guys. Dan kecap sedikit ya, supaya warnanya cantik ya sambalnya nanti ya. Kecapnya terserah, mau kecap asin atau kecap manis lah. Sekarang ya, menggunakan kecap manis. Sudah cukletnya, sudah kering ya, kita masukkan cili padinya guys. Kita gaul ya guys ya, sampai cilinya agak layu lah. Lalu kita terus angkat ya guys ya. Kita masukkan biji wijannya guys ya. Tuh. Sudah pun siap guys, sambal kita guys. Ini tadi ya guys. Ini enak guys. Kalau digoreng lebih sedap ya guys ya. Goreng kering-kering ya guys ya. Nanti kita kasih minyaknya, kita kasih sejuk dulu ya, baru kita campur ya guys ya. Kita angkat guys.
Kita masuk dalam botol. Sebelum masuk di dalam botol, kena harus sejuk. Sejuk dulu. Dimakan pakai nasi hangat-hangat, nasi putih. Ini gas minyaknya, guys. Tuh, kita kasih sejuk ya minyaknya ya, guys ya. Oke guys, kita hidangkan ya, guys. Ya, sambal goreng daging ayam kita sudah pun siap ya, guys ya. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe, komen, like, and share ya, guys ya. Juga tombol loncengnya, guys. Dan semacam biasalah, kalau kalian lihat video kalian, kalau kalian lihat video saya, kalian komen. Dan saya akan lihat video kalian juga dan saya akan komen ya, guys ya. Nah guys, sampai di sini dulu video kita hari ini. Sampai jumpa esok atau lain hari. Bye-bye.